إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين illa wa wasiyyatuhu maktubatun indah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki sifat kebaikan yang ingin ditularkan kepada orang lain. Dan kebaikan itu diharapkan akan selalu bertahan bahkan sampai meninggal. Memberikan hadiah kepada orang lain akan menciptakan kegembiraan dari dua sisi, baik sisi sang pemberi maupun sisi sang penerima. Pemberian kepada orang lain ketika masih hidup bisa disebut dengan sedekah, bisa juga disebut hibah, bisa disebut hadiah, bisa disebut infak. Akan tetapi kalau pemberian kepada orang lain tersebut dilaksanakan sesudah meninggal, ini yang disebut wasiat. Ketika seseorang memberitahukan kepada keluarganya ataupun orang lain bahwa dia ingin memberikan sesuatu kepada orang lain tetapi dilaksanakan sesudah dia meninggal, inilah disebut wasiat. Wasiat itu ada dua. Yang pertama, wasiat dengan pemberian seperti yang tadi baru disebutkan. Lalu yang kedua, wasiat untuk melakukan sesuatu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di surah Al-Baqarah ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikum idza hadara hadakumul maut in taraka khairan al-wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, wasiat pada awalnya hukumnya adalah wajib. Sesuai di ayat ini di surah Al-Baqarah ayat 180, kutiba alaikum. Di dalam kitab Tarikh Tashri' karangan Syekhul Dharibik, kalau dalam sebuah ayat itu diawali dengan kutiba, maka itu bermakna adalah furidha, diwajibkan. Sebagaimana di ayat puasa juga kutiba alaikumus siyam. Tetapi untuk ayat wasiat ini dinasakh oleh ayat lain, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan ayatul mawaris, ayat tentang warisan. Maka wasiat ini pada awalnya hukumnya wajib karena ada ayat tentang waris
maka wasiat ini berubah hukumnya menjadi sunnah. Akan tetapi perintah tersebut tidak berubah. Perintah tentang melaksanakan wasiat ini tetap ada, tetapi yang awalnya wajib menjadi hukumnya sunnah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa jadi diperintahkan untuk berwasiat? Ini ada tiga macam kebaikan yang akan ditularkan kepada orang lain. Yang pertama, bagi si pemberi wasiat, lil musi, orang yang memberikan wasiat. Ketika seseorang berwasiat, dia ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut akan memberikan pahala kepada dirinya, akan menambah kecintaannya terhadap kebaikan. Ada peninggalannya ketika dia sudah meninggal. Serta dengan wasiat kebaikan tersebut, dia menutup kehidupan ini dengan kebaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wali akribaihi, wasiat ini bermanfaat untuk keluarganya. Di dalam hadis lain, fala wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maka dalam hukum fikih, ahli waris tidak bisa mendapatkan wasiat. Namun kalau orang tersebut keluarga tetapi tidak termasuk dalam ahlul waris, maka dia tetap bisa mendapatkan bagiannya. Caranya dengan apa? Caranya dengan wasiat. Karena wasiat ini boleh diberikan kepada yang bukan ahli waris. Lalu yang ketiga, manfaat wasiat ini adalah waril mujtama, untuk masyarakat. Ketika seseorang berwasiat untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, tentu masyarakat sekitar akan mendapatkan kebaikan tersebut. Ketika seseorang berwasiat untuk memberikan sumbangan untuk masjid, berwasiat memberikan sumbangan untuk pesantren, berwasiat memberikan sumbangan untuk sekolah, maka itu akan memberikan manfaat lil mujtama, untuk masyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatain illa wasiyyatuhu maktubatun indah." Tidaklah seseorang mewasiatkan suatu hak untuk seorang muslim lalu wasiatnya belum ditunaikan hingga dua malam kecuali wasiatnya itu diwajibkan di sisinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka wasiat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin. Tetapi secara hukum, walaupun ini diperintahkan, asalnya hukumnya wajib, hukumnya menjadi sunnah. Namun hukum sunnah ini bisa berubah kembali menjadi wajib apabila yang diwasiatkannya ini berhubungan dengan hal yang wajib. Seperti misalnya mewasiatkan ketika seseorang tersebut memiliki hutang, maka wasiat yang asalnya hukumnya sunnah kembali hukumnya wajib. Termasuk juga wasiat hukumnya bisa berubah menjadi haram ketika seseorang berwasiat untuk sesuatu kemungkaran, untuk sesuatu kejahatan, maka wasiat tersebut hukumnya haram dan tidak boleh dilaksanakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka dengan wasiat ini kita mengetahui bagaimana syariat itu mengatur seluruh kehidupan manusia, mengatur bagaimana manusia bisa berbuat kebaikan, memberikan jalan yang mudah untuk kebaikan, walaupun orang tersebut berada tidak di dalam dunia lagi, sudah meninggalkan dunia, tetap ada jalan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah. Qala Allah ta'ala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Barakallahu li wa lakum.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.